meninggalkan ibu, ayah, adik-adik murid, dan calon imamku. Kini hari-hariku isinya kamu, ditemani oleh keluarga baruku, keluarga B1. Berat rasanya bagiku bangun pagi untuk belajar tentangmu. Kamu yang hanya singgah dan sulit untuk menetap di pikiranku. Kamu menyiksaku hingga ke mimpiku. Bayangan target 500 berputar-putar di kepalaku. Malu. Aku takut pulang jika 500 bukan menjadi poinku. Malu. Aku belajar tidak tahu malu. Belajar dan mengajarkan tentang hal itu bersama B1. Kesombongan, hinaan, bulian, kejulitan adalah ciri khas B1. Tak hanya teman, dosen pun jadi korban. Sebagai bentuk pelepas rasa bosan, hari-hari tak lengkap tanpa gorengan. Semua ini kami lakukan agar kami bertahan. Yeti Rahmitasari.